Boyo, selamat siang waktu Belanda. Kita sekarang berdua dengan Lucy. Sekarang lagi ada di Marken. Marken ini adalah kota kecil atau sebut saja desa kecil yang daratannya terpisah. Jadi kelihatannya seperti pulau yang terpisah begitu, pulau kecil yang berada di north atau bagian utara dari Belanda. The markennya dekat dengan juga Volendam. Kota atau desa kecil ini terkenal dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu-kayu yang antik. Rumah-rumah ini terkenal juga dengan berbagai macam warna, seperti rumah ya, berwarna hijau dicampur hitam dan juga putih, dan juga ada berbagai warna yang lain, tapi yang terkenal itu hijau, hitam dan putih. Rumah-rumah ini sangat kecil, sangat unik, kelihatan antik, jadi enak untuk dilihat. Oke, sebentar kita akan lanjut ke dalam, kita akan lihat-lihat lebih dekat semacam apa rumah-rumah itu ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini rumah-rumah yang ada di desa Markem. Rumahnya kecil-kecil mungil. Marken juga ada pelabuhannya, pelabuhan kecil, dan desa di sini juga terkenal dengan nelayan. Kebanyakan dari masyarakat atau penghuni di desa ini adalah sebagian besar nelayan. Lihat sekarang banyak turis-turisnya juga yang lagi berkunjung ke tempat ini. Cuma sayang dia punya fish winkle atau toko-toko penjualan ikannya belum pada buka. Ini adalah toko souvenir. Di sini kita bisa membeli souvenir-souvenir dari Belanda. Ada klompen, ada gelas-gelas yang berbentuk atau memakai foto-foto tradisional Belanda. And ini adalah salah satu ferry yang dipakai untuk penyeberangan ke Volendam. Volendam itu sebelah sana dia ya. Di sana. Jadi turis yang dari Volendam ke sini menggunakan ferry ini, atau mereka yang dari sini mau ke Volendam juga sebaliknya. Sama. Ini banyak juga kafe-kafe sekarang yang lagi dibuka. Hari ini nggak terlalu ramai karena masa pandemi. Jadi ya
udara juga atau cuaca hari ini juga nggak terlalu bagus, sedikit angin tapi juga berawan. Jadi turis-turis juga kurang berkunjung atau datang ke tempat ini. Dan ini adalah daftar harga price untuk menyeberang ke daerah atau ke kota Volendam. Lihat ada bendera Jerman juga di sana. Itu adalah feri yang mau menuju ke kota Volendam. Di sana adalah deretan kafe-kafe atau restoran. Mereka udah pada buka, tapi karena pengunjung yang tidak begitu banyak hari ini, jadi masih kelihatan sepi. Halo, kembali lagi dengan saya. Saya tadi sama istri habis jalan-jalan di Desa Marken. Kita udah keliling semua ke tempat-tempat sampai di ujung-ujung. Saya sarankan atau anjurkan buat teman-teman dari Indonesia yang kepingin ke Belanda, jangan lupa mampir ke Desa Marken. Marken ini tetangga dengan Volendam. Kita dari sini ke Volendam bisa memakai feri, menggunakan feri. Kota atau desa yang sangat kecil, indah, cantik, dan juga enak buat kita foto-foto atau bersama family datang untuk ya sekedar menikmati suasana pedesaan di Desa Marken. Sampai ketemu kita di lain video, and then